Oh!
Kita akan berangkat tanggal 31 Agustus, kita akan mulai bertanding tanggal 2 September, dan kita akan bertanding FIBA Asia di Jordania. Nanti grupnya sama siapa ya, Coach? Kita satu pool sama Filipina, sama New Zealand, dan tuan rumah Jordania. Karena ini tim udah, kan ini kedua kalinya berarti Coach Ayan ya, main di Malaysia. So far, kalau dari Coach Ayan, lihat progres timnya, perkembangannya gimana? Progresnya cukup baik, terutama di sisi strength. Emang levelnya di Asia udah berbeda gitu kan daripada Asia Tenggara. Emang kita berusaha naikin strength-nya mereka supaya mereka bisa, bahasa kita tuh, supaya bisa survive lah di level Asia gitu. Dan di level Asia nanti ini kan lawannya berat-berat ya, Coach. Ada target khusus atau ada mungkin goal khusus untuk nanti di sana? Nggak ada tim yang berangkat pertandingan tuh untuk kalah. Ya, walaupun kita harus akui level beberapa negara memang di atas kita, tapi kita akan berusaha menampilkan yang terbaik sebelum berangkat. Saat di sana sampai pulang pun kita akan berusaha tetap maintenance buat anak-anak ini. Mereka ini anak generasi masa depan basket Indonesia. Anak-anak ini pertama kali coachnya tanding level Asia. Beberapa di KU sebelumnya udah pernah, cuman banyak juga yang baru pertama kali. Tantangan mereka buat ketemu negara-negara yang level di atasnya terbuka banget, tinggal diambil aja challenge-nya, mau ambil atau enggak. Sebelum berangkat biasanya nih, sekarang ini Coach Ayan tanemin apa nih anak-anak ini? Poin sampai hari ini adalah mental eksekusi sama killer instingnya anak-anak di lapangan. Jadi mereka ini punya kemampuan yang bagus, tapi kadang eksekusinya kurang rapi, kurang berani. Mereka harus lebih percaya diri lagi supaya lebih punya killer instinct yang bagus. Pada di game hari ini, Coach Ayan pengen improve apa? Ya itu, poin itu yang saya tekanin. Karena itu modal kita untuk berangkat ke FIBA Asia di Jordania. Makanya kita beruntung banget bisa sparring lawan tim IBL, Rans, yang benar-benar ngasih pressure ke pemain kita. Itu mungkin modal yang sangat berharga banget buat mereka nanti ke depan. Coach, sukses di Jordania. Terima kasih, Rocky. Sukses terus, Rocky. Sukses.